Meski menghadapi berbagai tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan perubahan iklim, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia optimis ekonomi Jabar dan kinerja industri jasa keuangan akan tumbuh positif pada 2023. Berbagai upaya pun mereka lakukan untuk mencapai target pertumbuhan positif pada 2023. Optimisme bertumbuh positifnya ekonomi Jawa Barat pada 2023 diungkapkan Kepala OJK Kantor Perwakilan Jawa Barat Indarto Budi Witono, salah satunya melalui proyeksi pertumbuhan kredit yang menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi. Pihaknya memproyeksikan pada 2023 terjadi pertumbuhan kredit 10% hingga 12%. Kita tahu bahwa pertumbuhan kredit secara di Indonesia itu pada tahun 2022 itu sekitar 11% sekian. Nah, kita memprediksikan 10% sampai dengan 12%. Itu menurut kami itu satu hal yang wajar, karena dengan kondisi kemarin tahun 2022 dengan banyak sekali isu-isu global maupun internal, tetapi perbankan masih bisa tumbuh, perekonomian pun masih tumbuh dengan baik. Jadi kita bisa yakini bahwa kami optimis bahwa kinerja industri jasa keuangan di tahun 2023 akan tumbuh dengan baik. Meskipun tadi tetap, kalau kami harus tetap memperhatikan isu-isu global yang akan muncul di tahun 2023, baik terkait dengan masalah geopolitik Rusia-Ukraina, kemudian juga terkait dengan masalah krisis energi, itu permasalahan yang terjadi antara Amerika dan Tiongkok, macam-macam. Tapi kita memperhatikan, kita harus menjaga bahwa sistem keuangan harus bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Hutapea mengatakan, pada 2023 Indonesia, khususnya Jawa Barat, menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Salah satunya perlambatan ekonomi global khususnya di Amerika dan Eropa yang akan cukup berpengaruh karena kontribusi ekspor dari Jawa Barat terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Karenanya pihaknya merekomendasikan perlunya langkah antisipasi dengan mendorong pasar-pasar lain seperti ASEAN dan Tiongkok. Selain itu, langkah antisipasi inflasi karena adanya perubahan iklim yang memicu gagal panen pun menjadi rekomendasi Bank Indonesia Jawa Barat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika dan juga Eropa, mungkin pasar-pasar lain seperti ASEAN dan juga Tiongkok perlu lebih didorong, sehingga kalaupun misalnya permintaan dari Amerika dan Eropa mulai mengalami penurunan, bisa dibalancing dengan peningkatan permintaan dari pasar-pasar baru yang kita coba perbesar. Dan yang kedua, tentu saja terkait dengan perubahan iklim ya, dengan perubahan iklim yang kemungkinan terjadi di 2023, kita akan masuk dari agak basah di 2022 ke agak kering di 2023. Tentunya terkait dengan produksi panen ini akan punya implikasi, sehingga langkah-langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pangan pada jumlah yang memadai dan harga yang terjangkau menjadi fokus. Dan kemudian terkait dengan peningkatan kapasitas ekonomi, kelihatannya memang investasi khususnya infrastruktur ya, terkait dengan wilayah Jabar Selatan tetap perlu menjadi fokus, dan agar harapan kita investasi ke arah Jawa Selatan itu bisa lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan data OJK Kantor Regional Jawa Barat pada 2021, nominal kredit di Jawa Barat mencapai 522 triliun, meningkat menjadi 567 triliun pada 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat meningkat 5,45% pada 2022. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga, terjaganya ekspor dan realisasi investasi menopang pertumbuhan ekonomi pada 2022. Budi Hartati, Bandung TV.